Sobat Drone Teknik, kali ini kita dapat pekerjaan pemasangan unit canter. Ini unit kedua dari Jawa Timur, minta yang super dingin dengan AC yang terbaik. Mari kita lihat komponen apa saja yang terpasang, mulai dari evap. Ini evapnya kita pakai evap A3 yang kita pasang di Isuzu Elf, sudah terpasang di dalam sana evapnya. Kemudian untuk kondensor, dan kita lihat ya, enggak kek kontak saya. Ini kondensor kita pakai Isuzu Elf dengan tipe multiflow. Keunggulannya ini pendinginannya sangat bagus sekali. Kemudian ini pemasangan kenapa kita taruh di samping sini, karena dengan kondensor di samping ini lebih aman, dalam artian tidak mengganggu daripada kinerja intercooler dan radiator, karena tekan kadang untuk muatan berat, jadi supaya temperatur mesin tetap terjaga, jadi kondensor kita taruh di samping. Kemudian ini bracketnya kita bikin nempel di sesis. Dan untuk extra fan, ini pakai extra fan-nya medium bus 24 volt ini, high speed. Kemudian untuk instalasi, nah ini instalasi kita pakai pipa. Jadi ini pakai pipa semua dari sini sampai depan. Kemudian untuk filter dryer, kita pakai filter dryernya Isuzu Elf, jadi lebih dingin dan lebih awet. Selanjutnya kita akan melihat untuk kompresornya. Kompresor yang kita pakai ini kompresor yang biasa dipasang di Elf Microbus Denso Original. Kemudian ini untuk selang kita kasih peredam karena di sini ada turbo supaya tidak panas. Ini untuk kelistrikan juga kita bikin serapi mungkin ya, kita kasih selongsong. Ini selangnya, selongsongnya. Ini untuk kelistrikan, kita relaynya pakai relay orisinilnya Denso, dan ini sudah ada dudukannya, jadi enak. Ini relay kompresor, ini relay kondensor. Nah, ini bracket asli bawaan Canter, bisa kita manfaatkan untuk relay AC. Jadi ini relaynya sama dengan relay ini, 24 volt orisinil Denso. Kemudian ini untuk sekringnya, kabelnya juga kita bungkus seperti ini biar rapi. Ini saklar AC pada truk Canter, jadi ini saklar utama 1, 2, 3. Ini adalah kontrol digital untuk suhu kedinginan, jadi ini pakai ini.
digital sistemnya. Ini suhu grill 15,3. Ini kalau nyala dia akan turun terus. Ini turun terus. Nanti tinggal settingnya berapa, kita bisa set sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini settingannya 4 derajat. Terus turun terus suhunya. Tetap rapopo di saat